Ya, okey juri, boleh kita teruskan? Okey, terima kasih. Kumpulan yang ketiga memberikan nama mereka Kumpulan Sri Ritma Bonio Muka. Mereka akan menyampaikan tarian bidayuh berjudul Rejang Beu. Rejang Beu adalah tarian etnik bidayuh yang biasanya ditarikan selepas musim menuai sebagai bentuk hiburan untuk tetamu rumah panjang. Biasanya ditarikan oleh dua orang penari lelaki dengan tangan terhulur seakan-akan meniru pergerakan helang. Mereka menari mengikut rentak irama gendang dan gong serta turut diiringi alunan loceng kecil yang tergantung di sekitar kaki mereka. Tarian ini asalnya mengisahkan wira bidayuh bernama Madu Ujong yang diperintahkan oleh Raja Bintang untuk berjuang dengan burung legenda langit dikenali sebagai Tingkilang Raman bagi menentukan yang layak untuk berkahwin dengan anak perempuan raja bernama Dara Buddha. Gerak tari dalam tarian ini menggambarkan gerak Madu Ujong dan Tengkilang Raman yang sedang berlawan. Mereka adalah penari-penari utama, menari dari setiap hujung serambi bergerak ke arah lawan masing-masing dalam berbagai cara. Setiap kali bertemu, mereka menukik dalam gerakan yang cepat seolah-olah menyerang lawan. Saya bawakan anda untuk menyaksikan persembahan Kumpulan Sri Ritma Bonio Muka, tarian bidayuh Rejang Beu.